Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala asy-Syaikh al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana al-Laysu an Uqailin an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin. Hadis ini dari Aisyah ummul mu'minin, dikatakan ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ini pembahasan kemarin itu ya. Jadi ummul mukminin itu adalah sebagai penghormatan Allah kepada para nabi. Ummul mukminin. Maka ketika dikatakan ibunya orang-orang mukmin, maka yang namanya ibu enggak boleh dinikahin. Jadi ketika meninggalnya Rasul, enggak boleh orang menikahi istri Nabi. Sahabat enggak boleh menikahi istri Nabi. Ibu. Kenapa enggak ummul mukminat? Tadi kemarin ya, taghliban. Ya. Tagliban. Bagaimana kalau istri guru kita meninggal dunia? Apa? Kiai meninggal dunia, umpama istrinya guru. Bagaimana? Itu juga sebaiknya jangan. Kenapa? Kurang adab. Walaupun enggak masuk ini, tapi kurang adab. Ya. Kurang adab. Kalau dinikahin sama muridnya, ya istri gurunya dinikahin sama muridnya, kurang adab, nggak cakep. Annaha, bahwasannya beliau qalat pernah berkata, awalu ma budi'a bihi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, awal apa, awal ma sesuatu budi'a yang dimulai mihi dengan sesuatu itu Rasulullah, akan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, daripada wahyu. Jadi wahyu yang pertama adalah ar-ru'yatu salihatu fin naumi, yaitu mimpi yang baik di dalam tidur. Jadi awal wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah berupa mimpi yang baik di waktu tidur. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Fa kana, maka adalah beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yara, ia tidaklah melihat ru'yan, akan satu penglihatan dalam mimpi, illa ja'at, kecuali datang dia itu mimpinya itu misla, ya, yang wahyu mimpinya itu datang misla falakis subhi, seperti cahaya subuh. Bagaimana tuh cahaya subuh? Terang, lama-lama terang, ya, gelap terus terang, lama-lama kelihatan. Summa ubiba ilaihi khala'u, kemudian setelah mimpi Nabi diberi suka, diberi suka ilaihi kepada Nabi al khala'u menyendiri, berkhulwat. Setelah mimpi itu Nabi diberi rasa senang berkhulwat. Kita pernah merasakan enggak begitu?
diberi rasa tadinya mengaji kurang suka, sekarang jadi suka kayak begitu. Nah, kalau kita ini ya, diberi sama Allah, diberi taufik sama Allah, tadinya mengaji enggak suka, sekarang jadi suka banget. Setelah apa? Setelah jumpa umpama dengan ulama, dengan ustaz, dengan kiai, dengan habib ya. Setelah itu Allah berikan taufik sama kita. Nah, Rasulullah setelah ngimpi itu diberikan oleh Allah rasa cinta, rasa suka untuk berkhulwat. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in. Adalah beliau berkhulwat di gua Hira. Fayatahannasu fihi. Lalu beliau beribadah di dalamnya. Bertahanus beribadah. Beliau beribadah di dalam gua itu, wa huwa ta'abudu, yaitulah ibadah. Al-layaliya, pada beberapa malam, zawatil adadi, yang banyak bilangannya, yang mempunyai banyak bilangan, berarti beberapa malam. Qobla ayanzi'a ila ahlihi, sebelum bahwa ia menarik diri kepada keluarganya, maksudnya sebelum ia kembali ke keluarganya, ke istrinya. Keluarga maksudnya ke istrinya. Wa yatazawwadu lidzalika. Oleh karena itu beliau berbekal diri. Pengen beribadah di dalam goa, beliau berbekal diri secukupnya tentunya. Summa yarji'u, kemudian beliau kembali ya, pulang ila Khadijata, ke Khadijah, siti istri beliau. Fayatazawwadu, lalu beliau berbekal lagi. Limisnya bagi sepertinya yang udah tadi ya, berbekal lagi. Hatta ja'atil haqqu, sehingga datanglah kepada beliau al-haqqu, suatu kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira'in, yaitu di gua Hira. Suatu kebenaran, maksudnya ini wahyu dari Allah ya. Faja'ahul malaku, lalu datang kepada Nabi seorang malaikat. Faqala, lalu malaikat berkata, ikra, baca olehmu. Qala, ma ana biqari'in. Kata Nabi, aku enggak bisa baca. Qala, fa'akhadhani, fa'gattani. Ia berkata, lalu ia menarik aku, lalu ia mendekap diriku. Hatta balago minil ja'da, sehingga sampai kepadaku ya, ja'da ya, ja'da ini apa ya, kepayahan itu bahasa kita, payah, kepayahan, habis apa namanya bahasanya, habis dipeluk sama malaikat, disingkep, habis disingkep rasanya gimana gitu, kayak badan kayak gimana gitu ya, disingkap. Kayak kita kalau digebuk di apa, dipeluk sama orang besar, gimana rasanya itu? Nabi dipeluk sama malaikat. Tentunya ya peluknya sayang gitu ya. Kita kalau dipeluk sama orang sayang gimana? Ya, gergetan jadinya ya, gergetan ya Allah. Dipeluk sama orang yang sayang sama kita, enak gak kira-kira? Enak ya. Ya, kayak kita umpama salaman sama guru, kemudian guru peluk kita, subhanallah, kita senang gak kira-kira? Senang banget. Kita merasa malu, dia yang meluk kita, subhanallah. Iya. Yeah.
Summa arsalani, kemudian ia melepaskan aku. Faqala, lalu ia berkata, ikra, bacalah. Qultu, aku pun berkata lagi, ma ana biqari'in, aku enggak bisa baca. Fa akhazani, lalu ia mengambil aku lagi, ia menarik aku lagi. Fagatani saniyata, lalu ia memeluk aku lagi yang kedua kali. Atta balagha minil jahda, sehingga sampai kepadaku payah, kepayahan. Ya. Nah, lemeslah bahasa kita mah ya. Summa arsalani, kemudian ia melepaskan aku lagi. Faqala, lalu berkata lagi, ikra, bacalah. Faqultu, aku menjawab, aku berkata lagi, ma ana biqari'in, aku enggak bisa baca. Fa akhazani, lalu ia menarik aku lagi. Fa ghattani salisata, lalu ia memeluk aku lagi yang ketiga kali. Masyaallah. Summa arsalani, kemudian ia melepaskan aku. Fa qala, lalu ia mengatakan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram. Bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca olehmu Tuhan kamu yang maha mulia. Subhanallah. Gimana rasanya nih kalau begini ya? Ditarik, dipeluk, disuruh baca, enggak bisa baca, ditarik, dipeluk, disuruh baca, enggak bisa baca. Ditarik, dipeluk sampai rasanya payah, apa, lemas. Subhanallah. Faraja'ah biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pulang kembali ya, pulang bahasa kita mah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu, bergemetar hatinya. Maksudnya apa? Sedih, gelisah hati beliau. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailidin radhiyallahu anha, lalu beliau masuk, beliau datang kepada istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah ini binti Rasulullah, Khadijah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat beliau sayangi, yang sangat beliau banggakan. Beliau enggak menikah. Rasul enggak menikah kepada wanita lain selagi Khadijah masih ada. Karena Khadijah, beliau banyak, Sayyidatuna Khadijah, beliau banyak membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang laki. Kalau umpama istrinya banyak bantuin, istrinya begitu percaya dengan suaminya, istrinya begitu banyak mendukung suaminya, istrinya begitu sangat berkorban untuk suaminya, suami akan semakin cinta kepada istri. Berat rasanya untuk berpaling. Maka jadilah engkau wahai wanita, ketika engkau menjadi seorang istri, bantulah suamimu, dukunglah suamimu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berkorbanlah, bersungguh-sungguhlah, tunjukkan kepada suami, insyaallah dengan begitu dia akan lebih sayang lagi kepada kamu. Laki-laki yang sejati pun begitu. Laki-laki yang sejati, suami yang sejati, ketika melihat istri perjuangannya sebegitu luar biasa, maka suami enggak. Laki-laki yang sejati, suami yang sejati, pasti dia merasa berat untuk melukai hati istrinya yang begitu banyak membantunya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah menikah itu kepada perempuan yang lain ketika Khadijah meninggal dunia. Baru beliau menikah lagi kepada yang lain. Betapa sayangnya berarti Rasulullah.
Ummu Khadijah. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Lalu Nabi SAW datang kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, lalu Nabi berkata, bersabda, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu, lalu mereka menyelimuti Nabi. Hatta zahaba anhu ra'u, sehingga hilang dari Nabi rasa takut itu. Faqala Khadijah, faqala Khadijah wa akhbaruha al-khabara, lalu Nabi bersabda kepada Khadijah dan Nabi memberitakan kepada Khadijah akan berita itu. Laqad khashitu 'ala nafsi, sungguh benar-benar aku sangat takut kepada diriku, wahai Khadijah. Aku sangat takut, bahasa kita begitu, aku khawatir nih, khashitu. Faqalat Khadijah tu, lalu kata Khadijah, kalla wallahi ma yukhzika Allah abada, tidak akan, demi Allah, Allah tidak akan binasakan engkau selamanya. Innaka latasilu rahima, karena sesungguhnya engkau, biasanya kalau begini, innaka buang fa, fa innaka, karena sesungguhnya engkau seorang yang suka menyambung keluarga, suka menyambung keluarga. Sesungguhnya engkau suka melakukan silaturahim, engkau enggak akan diminasakan oleh Allah. Wa tahminul kalla, engkau itu menanggung, suka menanggung kesusahan orang lain, engkau suka bantu orang. Wa taksibul ma'duma, engkau itu selalu mengusahakan sesuatu yang enggak ada. Kan orang bagus kalau begitu. Ini enggak ada nih, gimana? Tenang, saya hadir. Ini kurang nih, saya. Ini gimana nih? Tenang aja. Rasulullah modelnya kayak begitu. Kalau kita ketemu orang kayak begitu, bagaimana? Subhanallah. Bang Haji, ini kurang 1 juta. Tenang aja udah, nanti ana yang beresin. Subhanallah. Besok begitu lagi ada masalah, tenang. Kurang berapa? 500 ribu. Ya, tenang aja. Yang penting lancar semua. Kita ngeliat orang begitu senang gak? Senang. Rasulullah modelnya kayak begitu. Jadi istrinya Khadijah menandakan ini betapa ngertinya tentang suaminya, betapa paham jiwa suaminya. Maka ketika seorang istri sudah mengerti akan jiwa seorang suami yang begitu mulia, guncingan, cemoohan, hinaan, fitnaan orang lain datang menerpa kepada beliau, enggak akan menggoda keimanannya. Wa taqri dhaifa, dan engkau itu suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil nawaibil haqqi, dan engkau itu suka membantu orang berbuat kebenaran. Fantalaqat bihi Khadijatu, lalu Khadijah ya bihi bihi ya ini mbaknya ya ma'iyah, jadi bersama. Lalu Khadijah berangkat bersama Nabi. Hatta atat bihi, sehingga datang beliau Khadijah bihi bersama Nabi. Waraqata kepada Waraqah, Waraqata jadi maful bihi, kepada Waraqah ibn Naufalin bin Naufal ibni Asadin bin Asad ibni Abdul Uzza bin Abdul Uzza. Waraqah itu siapa? Waraqah itu ibna ammi Khadijata. Dia adalah anak daripada paman Khadijah. Kalau am ini saudara bapak. Jadi anak daripada saudara bapaknya Khadijah. Wa kana ra'an tanassara, adalah dia dahulu seorang yang ya pernah memeluk agama Nasrani fil jahiliyati, di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitabatal ibraniyah,
adalah beliau pernah menulis kitab berbahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyyati ma syaa Allah ayaktuba. Maka ia menulis daripada Injil dengan bahasa Ibrani, masya Allah ayaktuba. Ya. Masya Allah dia nulis itu kitab. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Beliau adalah seorang tua banget. Ya. Syaikhan kabiran, tua banget bahasa kita mah ya. Tua renta, tua banget. Qad amiya. Beliau seorang yang buta. Udah tua, buta. Masya Allah. Udah tua, buta gimana? Enggak buta aja kalau udah tua gimana tuh? Ya. Lemah ya. Apalagi ditambah buta. Faqalat lahu Khadijah, lalu Khadijah berkata kepada Warqah. Ya bna ami isma' min ibni akhika. Wahai anak pamanku, dengarkanlah daripada anak saudaramu berbicara. Faqala lahu Warqatu, lalu berkata Warqah kepada Nabi, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, madza tara, apa yang sudah kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Warqah akan berita, akan khabar apa yang beliau pernah lihat. Faqala lahu Warqatu, lalu Warqah berkata kepada Nabi, hazan namusu, ini namus, maksudnya malaikat. Ini malaikat. Kalau orang ngerti kan beda, langsung paham. Oh, ini malaikat. Ini malaikat. Ini namus. Jadi namus ini bahasa dia. Namus ini. Ini malaikat. Alladzi nazzalallah ala Musa, yang di mana Allah pernah menurunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fi'a jaza'an. Duhai, ya bahasa kitanya duhai. Seandainya aku masih muda. Duhai, seandainya aku masih muda. Laitani akunu. Duhai, coba aku masih hidup. Ini iz yukhrijuka kaumuka, ketika ya engkau diusir oleh kaum engkau. Duhai, seandainya aku masih hidup. Duhai, ya. Jadi duhai, seandainya aku masih hidup nantinya, seandainya aku masih hidup. Ya, sehingga ya. Laitani, ya laitani fi ajza'an. Duhai, seandainya aku masih muda. Ya. Laitani akunu hayyan. Seandainya aku ini hidup, masih hidup. Iz yukhrijuka kaumuka, di waktu kaummu mengusirmu. Jadi beliau ini tahu kalau beliau tuh umurnya enggak bakal sampai, makanya mengatakan ini, ya laitani fi hajazaan, laitani akunu hayyan iz yukhrijuka kaumuka. Jadi beliau tahu, coba andai, aduhai, bahasanya begitu nih, duhai, seandainya aku masih muda. Duhai, seandainya aku nanti masih hidup ketika engkau diusir oleh kaum engkau. Jadi beliau tahu ya, beliau bakal udah meninggal ketika kejadian ini. Beliau tahu kalau beliau enggak bakal sampai umurnya. Berarti ini orang hebatnya. Sudah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa mukhrijiyahum? Apakah aku akan diusir mereka?" Yo. Nabi aja belum tahu Nabi ini. Apakah aku akan diusir mereka? Qala na'am.
Kata orang kata, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli jikta bihi illa udiya. Lam ya'ti, belum pernah datang rajulun, seorang laki-laki, qattu sama sekali, bimisli, seperti majikta, apa yang kau bawa, apa yang kau datang dengannya, maksudnya apa yang kau bawa, illa udiya, kecuali kecuali dimusuhin. Tidaklah datang seseorang seperti apa yang kau bawa, kecuali bakal dimusuhin. Masya Allah. Jadi Warakah udah tahu nih bakal dimusuhin nih. Emang begitu kita. Kalau kita punya yang lebih, datang kepada orang yang enggak punya berlebih, begitu bakal dimusuhin. Ya, katakan Nabi itu, ya, ya. Ketiga, yang pertama siapa? Ya. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adiknya, adiknya bawa banyak bekal yang banyak. Lebih semuanya, pinternya lebih, duitnya lebih, umpama begitu, umpama. Ya, kira-kira abang pertama, abang kedua, bagaimana rasanya itu? Ngiri enggak? Ngiri ya. Itu begitu. Kita pun begitu di sini. Kalau kita datang pendatang baru, punya bekal banyak, yang udah ada bekalnya kurang banyak, minta enggak kira-kira dia tuh? Minta. Iri enggak sama kita? Iri. Itu udah biasa, udah lumrah. Jadi kalau apa yang terjadi sama kita, begini begitu, dalam kita berdakwah, senyum saja. Nabi lebih-lebih daripada kita. Nabi lebih-lebih daripada kita perjuangannya. Jadi sudah diprediksi oleh Warakah akan terjadi, ya, terjadi sesuatu yang menyakitkan, katakan ya, ya, Nabi akan dimusuhin. Wa ayyudrikni qaumuka yaumuka ansurka nasran mu'azzaran mu'azzaran wa ayyudrikuni wa ayyudrikni, dan jika mendapati aku oleh harimu, jadi jika harimu aku dapati, jika harimu aku dapati, maksudnya umur Nabi itu bersama Nabi, masa bersama Nabi, aku dapati, aku bersamamu nanti, ansurka nasran mu'azzaran, kata beliau, aku akan tolong engkau, aku akan bantu engkau, aku akan dukung engkau sekuat tenaga, sekuat-kuatnya, kata Warakah. Saking apanya? Saking yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Nih, orang Nasrani, pendeta Nasrani, saking yakinnya pendeta Nasrani, saking yakinnya apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Jika harimu aku dapati, jika aku bisa bersamamu, bahasa kita mah begitu, aku akan tolong engkau, ansurka nusron muazzaran, aku akan tolong engkau sebenar-benar tolongnya, aku akan tolong engkau benar-benar sekuat tenaga, aku akan tolong engkau. Summa lam yanshab Warakatu antufiya. Kemudian tidak tinggal yanshab, ya, tidak tinggal, maksudnya tidak lama lagi Warakah antufiya, beliau meninggal dunia, wafataral wahyu, dan berhenti wahyu. Ya, sementara wahyu lagi fatrahnya. Di situ berhenti wahyu, meninggal dunia. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab.